tinggal di luar. Juga bayangkan Bapak Ibu, ini satu ayat membawa kita jaminan masuk surga. Kira-kira gimana surga itu bakal semua? Di bawah 30 juz Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, alaikum bi surati Al-Baqarah, fa inna akhdaha baqara wa tarkuha hasra wa la tastati'u al-baqara. Bawalah suratul Baqarah, baca sejarah rutin suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Barakah hidupnya, barakah hartanya, barakah istrinya, barakah kesehatannya. Wallahi Bapak Ibu, mujarab membaca Al-Baqarah untuk berobat, mujarab membaca Al-Baqarah untuk usaha dan mencerah, mujarab membaca Al-Baqarah untuk kemudahan rezeki, mujarab membaca Al-Baqarah untuk keturunan bagi keluarga yang sudah lama menikah tidak punya keturunan. Bahkan rumah yang dimajakan dalamnya surat Al-Baqarah sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal baitu alladhi tuqra'u fihi suratu al-Baqarah yafirru asy-syaitanu minhu." Rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, syaitan bakal kabur lari. Ada orang berkata, "Saya mau baca surat Al-Baqarah tapi lumayan kepanjangan, 286 ayat." Baik, ingin Anda kekesetaan mencegah satu tetap amalkan sehari mewakafkan sampai beliau. Berikutnya mungkin ada Bapak Ibu yang akan subhanallah. Ada satu lagi. Baik, mungkin ada yang muncul berikutnya. Kalaupun yang di atas ibu boleh. Ada di atas, silakan turun ke bawah bu. Segera, mungkin ada yang tidak bisa ya. Enggak, beliau. Kalau memang ibu beliau bersedia untuk memberikan surat. Kalau ada waktu. Ada bisa lewat, bisa lewat. Coba, mau ikut? Tiga, silakan. Iya, silakan. Mohon dibantu. Beri jalan. Baik. Masih ada yang lain? Ibu tiga? Oh iya.